Bah. 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 Mana kamu? Mana kamu? Gue lemes banget aja. Beneran gue lemes banget aja. Mbah. Mbah, Mbah. Ini gue udah janji, Mbah. Kuat. Oke, okay, kuat. Gua coba hantam sampai gubuk, Mbah ya. Yang penting Mbah Darmo jangan terlalu jauh. Oke. Okay? Mbah Darmo jangan terlalu jauh, ya. Mbah Darmo jangan terlalu jauh pantaunya, Mbah. Mau lagi ke bawah. Woi, atau mau kita berdua aja di sini, Mbah? Gimana? Turun. Gua ikutin sama Mbah Darmo. Kamu turun. Hah? Kalau ada apa-apa saya pantau dari sini. Siapa? Saya yang turun. Iya. Itu berarti sama Mbah Darmo. Turun. Oh, turun ke sana. Berarti Mbah Darmo nungguinnya di mana? Jangan jauh-jauh ya, Mbah ya. Oke, okay, guys, yang turun ke sana gua. Yang turun ke sana gua sendiri. Oke. Okay. Dan Mbah Darmo gak bakalan terlalu jauh, coy. Oke, okay, Mbah Darmo tetap ada di sini pantau. Ya, Mbah Darmo jangan terlalu jauh. Yang penting kalau ada apa-apa jadi aman gua. Oke, okay, guys, gue coba turun ke bawah ya. Gue gak bakalan banyak nantang. Gue lebih kayak bakal ngelihat ada apa sih sebenarnya, cuy. Gue gak bakalan nantang Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo ada. Oke, okay, Mbah Darmo ada, guys. Mbah Darmo ada ya, guys ya. Aman ya. Mbah Darmo ada. Gas gubuk ya. Oke, okay, gue sekarang ke gubuk, teman-teman. Gua gak bakalan teriak nantang, gua bakal lebih kayak ngelihat situasi dan kondisi sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya siapa sih? Kenapa sih? Ada apa, siapa dan kenapa? Pertanyaan gua di sini, guys. Ini gubuknya, cuy. Memang angin di sini makin kencang. Angin di sini makin kencang, cuy. Ada dukun, yakin kau dukun itu? Gue masih 50-50 ya, men, di antara dukun sama siluman, men. Atau jelmaan manusia, ini gue masih 50-50. Kalau dibilang jelmaan, kayak orang, coy. Kalau dibilang orang, kok kayak gitu, gitu loh. Ini otak gue masih 50-50, teman-teman. Itu dukun, oke, okay, oke. Okay. Kalau kalian tuh berpendapat dukun, gak apa-apa, guys. Nih, ada dia, coy. Lihat, di gubuk, coy. Ada dia di gubuk, coy. Ada dia di gubuk tuh, ada jam 12 malam kamu. Mbak, ini ada dua orang, Mbak. Ini setan apa-apa, Mbak? Ini di gubuk kayak ada yang jalan juga, Mbak. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri di sini, Mbak, ada yang jalan, Mbak. Ada yang teriak, Cok. Lagi ritual kah ini? Pantas saya tinggal soalnya. Ini ada ritual, Mbak. Ada yang teriak-teriak juga, Mbak. Allah Akbar. Pak Hendrik. Redupin kamu, jangan sampai mereka melihat kamu. Redupin senternya. Redupin senternya, Mbak. Kuat kamu, kuat. Saya ada di belakang kamu. Kuat. Biarkan dia. Biarkan mereka semua. Kita coba tipu mereka. Apa, Mbah? Mbah. Ini gue udah gak konsen, Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah, tolong kesini, Mbah. Dikit, Mbah. Ayo, non, guys. Bentar, guys. Gue udah gak konsen ini, guys. Ini auranya udah beda banget, cuy.
Maju, ya mbak gua. Apa mbak? Maju ya mbak, gua maju mbak, ya mbak, ya mbak. Gua maju mbak, gua maju. Aing Hendrik. Zaman. Tenang, 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 tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar ya guys ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bi fangfana bi barakatihi muhdin al husna bi khuramatihim rabbi fangfana bi barakatihim muhdin al husna bi khuramatihim. Oke teman-teman, kita balik kamera, kita lanjut ya. Thank you Kak Serudin, Kak SJR, makasih Kak. Ada yang berdiri kecil banget coy. Astagfirullahaladzim, dia yang merhatiin gue men. Dia berdiri kecil banget, lo lihat. Kecil banget coy. Astagfirullahaladzim. Dari tadi kayak nyuruh gue ke atas terus teman-teman, ya Allah. Tangga mang ya, yang gue lihat ya gini coy. Tadi ada sosok hitam juga. Gue lihat itu dari tangga men, dia menuju ke atas. Ini gue sekarang mau ke atas guys. Yuk semangatin gue dulu yuk teman-teman yuk. Biar gue bisa ke atas yuk guys. Udah ya gue ke atas ya men, gue gak bakalan banyak cincong, gue langsung ke atas ya. Gak apa-apa men, gue serahkan diri gue. Kalau memang gue harus kenok di atas gak masalah cuy. Tapi yang jelas doain gue mudah-mudahan kenok gue itu tidak bermasalah men. Kenok dalam masih zonanya guys. Di polo-polo orang-orang baik yang ngasih gitu yang penerbangan. Ini gue naik ke atas ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh pusing banget pala gue weh. Kamu belum sampai atas. Belum lantai atas dan belum sampai ke gubuk kamu. Ini ada gubuk juga, guys. Hati-hati kenok, Wak. Enggak. Enggak aman, guys. Tenang. Tenang, guys. Ya, tenang, guys. Yo, ya, kasih semangat gua, guys. Gua pakai ini aja, guys. Pakai teh manis sama es jeruk, guys. Dah, semangat gua. Biar gua serasa minum, teman-teman ya. Biar gua serasa minum dari kalian, coy. Thank you guys buat kalian. Almahiraski. Lo lihat. Lo lihat ini pala. Lo lihat. Lo lihat ini kepala. Kak Almahira. Ini kepala nengok-nengok terus coy, kenapa badannya kebalik gitu ya? Kenapa badan lo dibalik-balik gitu? Anjing. Sa. Siapa? Almahira Skincare, masya Allah Kak Almahira Skincare berkas sama lo. Siapa? Siapa? Siapa yang ngomong gua balik? Siapa? Tah. Astagfirullahaladzim, di sini kirain gua di bawah, cok. Gak usah takut kamu. Kak. Aku ingin melihat kekuatannya seperti apa. Pak, balik. Jangan mimpi kalau gue balik. Gue udah merinding ya. Gue takut sama lo ya. Lo manusia apa setan sebenarnya? Kalau lo setan kenapa lo bisa ngomong? Kalau lo setan kenapa lo bisa ngomong? Hah? Kalau lo setan kenapa lo bisa ngomong? Dia matanya rusak, matanya. Nggak tahu. Dia hanya memakai indera perasa. Ada energi dalam. Lo siapa? Abang siapa? Lo siluman. Hati-hati.
lo orang setan, jangan maju, jangan maju, diam. Oh dia maju guys, bentar, ini belakang gua tangga kosong guys, bentar, ini belakang gua tangga men, gua harus hati-hati men. Ajar dia kalau kamu berani. Dia tidak akan bisa disentuh kamu. Dia gak bakal bisa nyentuh saya, coba. Saya pak, Bapak Jalmi Sanes. Bapak Jalmi Sanes. Ini pak, nih tangan saya nih. Saya ngucapin salam pak. Kalau memang bapak manusia. Kenapa pak? Kalau memang bapak manusia ini saya julurin salam pak. Anes ngelawan kok. Dia tidak akan bisa menyentuh kamu. Dia hanya menggunakan kekuatan sihir. Bentar coy, bentar coy, belakang gua ini tangga coy. Hati-hati gua, kalau gua ngejolor kemana ini cok. Pak, diam pak, udah pak, iya, gua balik pak, bener pak, gua balik pak, udah pak, ini gua di atas pak. Aduh men. Bisa, tunggu saya. Pak, sini pak, balik ya, ya pak, balik pak. Ya balik pak. Saya balik pak! Pak, udah pak. Ampun pak. Ya pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini amat ya ekspor ya. Ya Allah, gini mana mat ekspor ya Allah, dada gua sakit ya Allah. Ya mbak. Allah, Akbar. Apa lagi tumbah depan gua mbak? Allah. Allah lindungi nambah ya Allah. Ini mbak di atas ya Allah. Lindungi ya Allah, jangan sampai sambal jatuh. Kuatkan. Aduh, pusing kepala gue ya Allah. Allahu Akbar. Macam-macam dengan seperti itu tadi. Kejadian ini fatal kalau kamu melakukannya. Hah? Di mana, Lai? Astagfirullahaladzim, udah dibawa lagi anjay. Pak. Pak, dia kayak ngintai gue di atas, di bawah, depan, belakang coy. Dan tadi gue kayak ngeliat bayangan dia itu banyak banget, astagfirullah. Pak, bapak bisa ngapung? Guys, jangan diladenin ya guys ya, kita ke atas aja ya. Pak. 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 Jangan kecewa kamu. Tunggu saya. Pak. 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 Pak, kemana pak? Pak, kemana pak? Pak, udah guys, kita fokus ke atas aja ya. Kita fokus ke atas ya. Bapaknya ada di bawah coy, kita fokus ke atas ya.
Oke, kita fokus ke atas ya, teman-teman ya. Oke, kita fokus ke atas, guys. Balik. Woi! Fokus. Dodo, men, jangan pinggir-pinggir, men. Bahaya, men. Gue ke atas aja ya. Oke, ke atas ya, teman-teman ya. Gue rebahan dulu bentar, coy. Gila, men. Ini udah jam berapa, men? Gue full tank nih sekarang, explore, men. Bolehkah saya berbahan bentar, coy? Apakah kalian memperbolehkan saya buat beristirahat sebentar di atas ini, teman-teman? Kalau boleh, saya mau duduk sebentar aja, guys. Gila, men, sekarang gue udah di atas ini. Gue mau ke arah gubuk. Boleh. Bentar, oke. Ya, bentar ya, guys, ya. Oke, gue rebahan dulu ya. Gue gak bawa minum, bah. Bentar, coy, gue minta waktu 2 menit ya. Si Gijon lagi ada acara dulu, guys. Allahu Akbar. Bentar ya, men, bentar, men. Hitung 2 menit, hitung 2 menit, guys. Ryan, Hendrik. Tunggu saya. Tetap waspada kamu. Fokus. Hati-hati. Sorry guys, 2 menit ya, guys ya. Saya ke atas. Ya, Mbak, cepat, Mbak. Lemes, aduh, ya Allah. Tunggu saya. Bentar ya, guys. Sabar ya. Sabar ya, guys. Oke, gue aman, guys. Gue sengaja di sini, guys. Lantai berapa? Ya, kamu di lantai berapa ini? Paling atas, Mbak. Ya Allah. Di lantai berapa? Pak Hendrik. Plafon. Apa? Siapa? Saha? Di luar, Mbak. Ada yang manggil gue di belakang, coy. Ada yang manggil, Mbah, cepet, Mbah. Tahan, jangan terpengaruh. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lu gak apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Minum dulu. Woi! Bentar. Keluar kalian. Siluman laknat tulok. Keluar. Gue lanjut guys, janji sama kalian gue lanjut ya. Bah, gue lanjut bah. Buat film kayak gue lagi buat film cuy. Masih ada aja yang taping kayak gitu ya cuy, astagfirullahaladzim. Iya saya lagi buat film. Mbah. Gas bah, gue udah janji sama viewers bah. Bah, gue udah janji sama viewers. Yang penting lo pantau jangan jauh-jauh aja mbah. Gue yang maju mbah. Ini mereka kayaknya mau hantam saya mbah. Kuat gue. Kuat gua guys, tenang guys, aman gua. Lanjut. Ada mundur gua. Gua udah dapat minuman dari Bah Darmo ya. Bah anjay. Apa itu, Mbah? Mbah itu apa sih, Mbah? Mbah. Mbah. Mana kamu? Gue lemes banget aja. Beneran gue lemes banget aja. Mbah. Ini gue udah janji mbah. Kuat, oke kuat. Gua coba hantam sampai gubuk mbak ya. Yang penting Mbah Darmo jangan terlalu jauh. Oke? Mbah Darmo jangan terlalu jauh ya. Mbah Darmo jangan terlalu jauh pantaunya mbak. Mau turun lagi ke bawah. Boy! Atau mau kita berdua aja di sini mbak? Gimana? Turun. Gua ikutin sama Mbah Darmo. Kamu turun. Hah? Kalau ada apa-apa saya pantau dari sini. Siapa? Saya yang turun. Iya. Jadi berarti sama Mbah Darmo. Turun. Oh, turun ke sana. Berarti Mbah Darmo nungguinnya di mana? Jangan jauh-jauh ya, Mbak ya. Oke, guys, yang turun ke sana gua. Yang turun ke sana gua sendiri. Oke. Dan Mbah Darmo gak bakalan terlalu jauh, coy. Oke, Mbah Darmo tetap ada di sini pantau. Ya, Mbah Darmo jangan terlalu jauh. Yang penting kalau ada apa-apa jadi aman gua. Oke guys, gue coba turun ke bawah ya. Gue nggak bakalan banyak nantang. Gue lebih kayak bakal ngelihat ada apa sih sebenarnya cuy. Gue nggak bakalan nantang Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo ada. Oke, Mbah Darmo ada guys. Mbah Darmo ada ya guys ya, aman ya. Mbah Darmo ada. Gas gubuk ya. Oke, gue sekarang ke gubuk teman-teman. Gua gak bakalan teriak nantang, gua bakal lebih kayak ngelihat situasi dan kondisi sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya siapa sih? Kenapa sih?
Ada apa, siapa, dan kenapa pertanyaan gue di sini, guys? Ini gubuknya, cuy. Memang angin di sini makin kencang. Angin di sini makin kencang, cuy. Ada dukun, yakin kau dukun itu? Gue masih 50-50 ya, men, di antara dukun sama siluman, men. Atau jelmaan manusia, ini gue masih 50-50. Kalau dibilang jelmaan, kayak orang, coy. Kalau dibilang orang, kok kayak gitu, gitu loh. Ini otak gue masih 50-50, teman-teman. Itu dukun, oke. Kalau kalian tuh berpendapat dukun, gak apa-apa, guys. Nih, ada dia, coy. Lihat, di gubuk, coy. Ada dia di dukun. Di gubuk, coy. Ada dia di gubuk, tuh, noh. Ada. Jam 12 malam, kamu. Mbak, ini ada dua orang, mbak. Ini setan apa-apa, mbak? Ini di gubuk kayak ada yang jalan juga, mbak. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri di sini, mbak. Ada yang jalan, mbak. Ada yang teriak, cok. Lagi ritual, gak ini? Pantai saya tinggal, soalnya. Ini ada ritual, mbak. Ada yang teriak-teriak juga, mbak. Allahu Akbar. Pak Hendrik. Redupin kamu, jangan sampai mereka melihat kamu. Redupin senternya. Redupin senternya, mbak. Kamu kuat, saya ada di belakang kamu. Kuat, biarkan mereka semua. Kita coba tipu mereka. Aduh, gua nggak konsen, guys. Aduh, gua udah. Apa, mbah, ini gue udah nggak konsen, mbah. Astagfirullahaladzim, mbah, tolong kesini, mbah, dikit, mbah. Ayo, guys, bentar, guys, gue udah nggak konsen ini, guys. Ini auranya udah beda banget, cuy. Ya, mbah, gue, apa, mbah? Maju, iya, mbah, gue maju, mbah, iya, mbah, iya, mbah. Gua maju. Aing Hendrik. Zaman. Balik. Allahu la la. Ong cicing di dia. Nah, ong cicing di dia. Allahu Akbar. Mbah, ini gua udah mau nyampe bawah, mbah. Tolong, mbah, deketin dikit, mbah. Gua udah oleng, mbah. Gua udah oleng, mbak. Ini gua udah ke bawah, mbak. Ini apa, mbak? Gua mau ngadepin dukun apa demit ini, mbak? Kok beda banget ya, mbak? Mbak. Wan. Andre. Gede, mbah. Apa ini, mbah? Gede banget, mbah. Gua ngelihat di sini ada yang berdiri besar banget, mbah. Ini apa, mbah? Kayak ada yang berdiri besar banget, mbah. Alah, gua ngalu ya. Allah, mbah. Halusinasi gua udah mulai gak bener ini, mbah. Mbah, lo di mana, mbah? Mbah, itu Badarmu masih ada, cuy. Dia pantau deket gua ya. Itu Badarmu. Halusinasi gua udah mulai gak bener, mbak. Jangan jauh-jauh, mbak. Turun.
Iya, gua turun, Mbah. Dampingi kamu dari belakang. Iya, Mbah. Oke, Mbah. Turun. Ada yang kayak hoi hoi hei. Ada yang kayak ngarahin gua terus buat ke arah sini ya, men ya. Di sini kayak ada yang besar, cuy, lagi liatin gua. Ya, kayak ada yang besar lagi liatin gua di sini. Setan. Setan, gua enggak takut setan. Astagfirullahaladzim. Gua enggak takut sama setan. Mumpung jam mana anak setan? Jam 12 malam, Mbak. Mana anak setan? Masuk ke dalam, coba. Ini gua udah ke dalam, Mbak. Ini gubuk. Ini gubuk, coy. Gubuk apa ini? Ini ada gubuk nih. Ini ada gubuknya, Mbah. Mbah. Ini ada gubuknya, Mbah. Ini ada gubuk. Ini ada gubuk. Ini ada gubuk. Ini ada gubuknya, Mbah. Baru jam 2.30. Oke. Tenang. Ini gua yang penting gua ke gubuk. Bakar gitu. Apa? Mbah. Mbah, itu deket lu, Mbah. Mbah, di atas, Mbah. Biarkan mereka bertarung dengan saya. Dia di atas, Mbah. Itu kayak deket lu, Mbah. Lu mending turun ke bawah deh, Mbah. Mbah, lu mending turun ke sini deh, Mbah. Mbah. Bentar. Oh, gue buka.